Adik Ferry Irawan tak terima kakaknya dituding numpang hidup ke Vena Melinda, dia bukan parasit. Tak terima saat Hotman Paris membeberkan sejumlah cicilan Ferry Irawan yang harus ditanggung oleh Vena Melinda. Kini adik Ferry Irawan memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Menurut Maya, adik kandung Ferry Irawan, sang kakak bukanlah seorang parasit yang hanya numpang hidup dengan Vena Melinda. Kakak saya itu sebenarnya bukan parasit, dia juga berpenghasilan, katanya. Maya juga membantah bahwa sifat sang kakak jauh dari pemberitaan yang selama ini beredar. Kakak saya nggak begitu banget ya, kalau rasanya saya sebagai adik yang melihat langsung dia nggak seperti itu, ungkap Maya. Bahkan Maya mengaku bahwa Ferry Irawan selama ini sangat royal kepada adik-adiknya. Kami kemana-mana dia yang bayarin kok. Bahkan kalau kami mau bayar dia bilang sudah habis saja. Duit kamu biar untuk anak-anak aja, ungkap Maya menirukan bahasa Ferry Irawan. Kini Maya mengaku sedih dengan pemberitaan tentang Ferry Irawan yang beredar saat ini. Apalagi Ferry Irawan dituding tak memberikan nafkah selama 3 bulan terhadap Vena Melinda. Saya tanya kak sekarang lagi kerja apa? Dia jawab lagi ada endorse ini. Ya aku jawab alhamdulillah, sebut Maya. Sebagai adik, bahkan dirinya sering meminta traktir dengan Ferry Irawan. Tapi kakak selalu bilang nanti, ini buat Kak Vena sama Fania, ungkap Maya. Sebelumnya Hotman Paris selaku kuasa hukum Vena Melinda mengaku bahwa Ferry Irawan memiliki biaya bulanan yang wajib dibayar setiap bulannya oleh Ibu Verel Bramasta itu. Bagi pengacara kondang ini, proses penahanan Ferry Irawan sudah sesuai dengan prosedur dan bukti-bukti yang ada. Karena saat BAP pertama sebelum menjadi tersangka, Ferry Irawan mengakui bahwa memang jidatnya dibenturkan ke hidung Vena Melinda hingga keluar darah. Tapi setelah jadi tersangka dan didampingi pengacara tiba-tiba berubah jawaban dan mengatakan bahwa Vena yang memukul-mukul dirinya sendiri, jelas Hotman Paris. Padahal keributan saat itu terlihat jelas berdasarkan bukti CCTV dan bukti lainnya. Udah jelaskan ada saksi, sebut Hotman Paris. Bahkan saat di BAP pertama Ferry Irawan sudah menandatangani dan mengakui kesalahannya. Itu kan jadi barang bukti juga kan? Belum lagi dari saksi segala macam, petugas hotel, terjadi keributan dan lain sebagainya, sebut Hotman Paris. Baginya tak masuk di akal jika Vena Melinda memukuli diri sendiri hingga keluar darah. Kan gak ada bekas pemukulan juga kan, katanya. Hotman Paris membeberkan bahwa sudah selama 3 bulan ini dirinya sangat stres. Dia juga bilang kalau Ferry keluar rumah itu harus ngasih uang Grab Rp150.000, terus kalau untuk pulsa dikasih Rp250.000 sebulan, katanya. Hingga uang pulsa Ferry Irawan saja, Vena Melinda yang harus membayar. Walaupun Ferry Irawan sudah meminta maaf kepada Vena Melinda, namun Vena Melinda sudah tak mau lagi memaafkan Ferry Irawan. Bahwa dengan kekerasan fisik itu, wajar kalau Vena mengatakan kalah dia tidak mau lagi itu wajar dong, sebutnya. Bahkan Vena Melinda kini sudah menutup pintu komunikasi dengan Ferry Irawan. Gak ada komunikasi, ujarnya. Fakta seputar Ferry Irawan kembali terkuak pasca melakukan KDRT ke Vena Melinda. Bahkan ayah tiri Verel Bramasta itu dituding bak parasit dan numpang hidup ke Vena Melinda selama menikah belum setahun. Adik Ferry Irawan, Maya kecewa lantaran kakaknya dituding parasit selama berumah tangga dengan Vena Melinda. Mereka pun mengungkap penghasilan Ferry Irawan selama menikah dengan Ferry Irawan. Terungkap juga kebiasaan Ferry di rumah di mana ia kerap bantu ngepel, nyapu hingga cuci piring di rumah Vena Melinda. Maya menegaskan jika kakaknya memiliki penghasilan sendiri untuk menafkahi keluarga. Kecewa ya, udah pasti ya. Kakak saya itu sebenarnya bukan parasit, dia juga berpenghasilan, ucapnya. Jadi sedih pasti ya, ampun kakak saya begitu banget kayaknya kalau di luaran, tambahnya. Lebih lanjut,
Maya mengatakan, tak jarang Ferry membayari berbagai hal saat mereka sedang bepergian bersama. Rasanya sebagai adik yang melihat langsung gak seperti itu, kita kemana-mana juga dia yang bayari kok. Kalau kita mau bayar, udah ape aja, duit kamu mah udah buat anak-anak aja, tutur Maya. Selama menikah, Maya menyebut Ferry selalu utamakan keperluan Vena, Melinda, dan putrinya. Disebut Maya, ketimbang menggambur-hamburkan uang, Ferry Irawan lebih memilih untuk Vania dan Vena Melinda. Terus saya nanya juga, Kak, sekarang lagi ada kerjaan apa? Dia bilang, oh lagi ada endorse ini nih, alhamdulillah. Namanya adik ya, wah kita makan-makan dong. Dijawab, nantilah, biarin buat Kak Vena dulu sama Vania. Ya udah, aku bilang, beber Maya. Di samping penghasilan, Ferry Irawan juga disebut Maya sebagai tipikal suami yang ringan tangan untuk mengerjakan tugas domestik rumah tangga. Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry, kata adik keempat Ferry, Ari. Jadi di rumahnya itu, Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Ia menyapu, mengepel, menjemur, contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah, ujar Ari. Lebih lanjut pihak keluarga Ferry Irawan mempersilakan Vena Melinda jika benar-benar berniat untuk mengajukan gugatan cerai. Adik ipar Ferry Irawan, Faisal, menyebut bahwa keinginan Vena Melinda untuk menggugat cerai suaminya merupakan hak pribadinya. Termasuk soal pintu maaf yang telah ditutup rapat-rapat oleh Vena Melinda terhadap Ferry Irawan. Ya, kalau memang dari sebelah sana menutup pintu permohonan maaf, saya rasa itu hak mereka, kata Faisal. Keluarga sudah berupaya yang terbaik, kami cuma ingin jalan keluar yang terbaik, karena bagaimanapun proses sudah berjalan, ujarnya. Soal nanti Vena minta pisah pun itu hak dia, biarkan saja, imbu Faisal. Faisal juga menyebut pembuktian atas kebenaran dugaan tindakan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan bisa dilihat di pengadilan kelak. Saya yakin pihak kepolisian enggak semudah itu menghukum orang dari bukti yang sangat minim. Apalagi terjadi di dalam kamar dan tidak ada yang mengetahui. Tinggal nanti aja di pengadilan dilihat, ujarnya. Sementara itu Maya juga tampak pasrah jika Ferry Irawan sang kakak lagi-lagi harus bercerai. Hanya saja Maya berharap Ferry Irawan dan Vena Melinda bisa berpisah secara baik-baik. Saya sih ke depan mendoakan yang terbaik saja untuk kakak saya. Kalaupun memang harus pisah, mudah-mudahan pisah baik-baik. Gimana pun kita juga enggak mau umbar aib, tutur Maya tegas.